Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siang ini saya ketemu ini mobil antik, tapi kondisinya sudah catnya kelupas-kelupas begini. Ini mobil Toyo Pet Corona tahun 1966. Kondisi apa adanya seperti ini. Tahun 66, mobil retro ini, bagi pecinta retro ini bisa dilihat mobilnya kondisinya seperti ini. Posisi ini ada di daerah Tangerang. Ini ndogrok ya, lama tidak jalan, tapi BPKB dan STNK-nya komplit, kata pemiliknya Ridi, STNK BPKB-nya. Kondisi hidup, kondisi mati, tapi surat-suratnya komplit. Oh, dikunci, nggak bisa masuk. Kondisi dalamnya dilihat dari luar aja seperti ini. Sayang tidak bisa melihat kondisi interiornya. Mungkin lain kali dibuat video baru, kita lihat interior mobilnya. Kalau sekarang dikunci ini. Nggak bisa lihat interiornya. Banyak gembos karena lama nggak jalan. Kondisi bodi sudah kropos-kropos. Kondisi atapnya. Kondisi atap seperti ini. Mobil Toyo Pet. Toyo Pet Corona tahun 1966. Mobil Toyo Pet generasi ketiga ini keluar di September 1964. Kondisi mepet ke tembok, jadi saya nggak bisa lihat yang sisi sebelahnya, sebelah kanannya nggak bisa dilihat karena mepet ke tembok. Mesin mati, nggak hidup ini mesin mobilnya. Ya, kira-kira seperti ini kondisinya, bisa Anda lihat. Oke, demikian video ini, video otomotif mobil jadul. Mobil retro Toyo Pet Corona tahun 66. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam kanca dolan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun.